Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Alhamdulillah pada siang ini mau tinggali alhamdulillah. Mudah-mudahan karena ini bukti data yang masuk di pemerintahan Kabupaten Malang masih minim, ini khususnya warga masyarakat di Desa Majalangu betul-betul sudah berusaha secara maksimal. Bagi yang belum vaksin, saya ingatkan panjenengan masih bisa menyusul vaksin di puskesmas Ratu Bogor, oke? Waktunya kelihatannya kapan saja nih Mas Amati? Kapan saja, karena ini penting bukan hanya untuk menjaga kesehatan kita, tapi untuk urusan administrasi. Panjenengan mau melamar pekerjaan tanpa menunjukkan kartu vaksin sekarang sudah sulit. Bahkan mau belanja saja sekarang ditanya memiliki kartu vaksin apa tidak. Datang nggih, Bapak Ibu nggih, sing dereng monggo ngaturi tindakan puskesmas Batu Bungkul, nggih. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terakhir pesan buat Pak Gibran. Mudah-mudahan Pak Gibran ini semakin ke depan semakin maju, semakin jaya, semakin bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Malang secara umum, dan insya Allah akan senantiasa mendapatkan berkah-berkah. Demikian kurang lebihnya dari saya atas nama Kepala Desa Majalangu. Saya akhiri bila mana banyak kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Hadrat al-mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para asatid, asatidah ingkang kula tenggo fatwa serta nasihatipun, yang terhormat Forkombinca Kecamatan Watu Kumpul, Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan juga Pak Kapolsek, yang saya hormati Kepala Desa Majalangu serta seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan, warga masyarakat Majalangu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan, dan tidak ketinggalan yang saya hormati Ketua Paguyuban Perantau Pemalang beserta seluruh jajaran dan juga anggotanya yang hadir di tengah-tengah kita di Desa Majalangu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berwajah bersilaturahmi,
bermujalasah dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fitni wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, apa kabar? Sehat? Pemalang? Ikhlas apa aman? Ini sapaan saya dimanapun berada dengan menyapa apa kabar. Harapan kami, kabar kita semua dimanapun berada, warga masyarakat Kabupaten Malang, kabarnya luar biasa. Ya, jadi kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Karena kalau kita biasa-biasa saja, apalagi seperti kemarin, ya kita sama dengan merugi. Ya, karena kita tahu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan kabar itulah, maka harapan kita semua, kabar kita adalah kabar yang luar biasa. Dan kalau saya menyapa sehat, Bapak-Ibu sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan sangat berharga, sangat luar biasa. Jadi, maka dari itu, kita butuh lebih dari sehat. Kalau kita duduk-duduk aja, tiduran aja juga sudah sehat. Ya, kita santai-santai juga sehat, tapi kita harus berkarya, ya. Tadi disampaikan moto apa Petri ini, ikhlas berkarya, pemalang berjaya. Ya, kalau untuk berkarya kita harus sangat sehat, ya. Dibutuhkan sangat sehat, bukan sekedar sehat saja. Kalau sehat saja kita duduk-duduk santai juga sudah sehat, cukup gitu. Tapi untuk berkarya, untuk bekerja dimanapun dan kapanpun, kita harus sehat. Termasuk seperti halnya yang saya lakukan ini, Bapak Ibu. Hari ini saya ada 5 acara ini. Ya, ini yang ketiga ini. Ya. Coba kalau cuma sehat, cuma bisa berdiri, turun lagi, Pak. Tapi karena ini alhamdulillah diberi anugerah, diberi berkah sangat sehat, sehingga bisa ketemu panjenengan semua. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Ya, untuk itu Bapak-Ibu sekalian, kami berpesan supaya protokol kesehatan ini harus dijaga. Panjenengan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, dan juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ini sangat penting sekali, ya. Karena apa? Tadi Pak Kade sudah beritahukan bahwa protokol kesehatan ini bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita dan masyarakat. Dan tadi juga disampaikan berkaitan dengan vaksin. Pemalang ini prosentase vaksinnya baru sekitar 30-an, ya, belum sampai 50. Maka PPKM Kabupaten Pemalang ini masuk level 3. Ya, levelnya level 3. Untuk itu, kepada seluruh warga masyarakat, kami mohon dukungan kerjasamanya untuk mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Pemalang sehingga mencapai 50% supaya Kabupaten Pemalang PPKM levelnya masuk level 2. Itu kalau 50% pasti level 2, Bapak Ibu. Maka dari itu, ayo ajak semua teman-teman, saudara, keluarga yang belum divaksin supaya vaksin. Ya, puskesmas insya Allah buka tiap hari dari Senin sampai Jumat itu melayani vaksinasi COVID-19. Dan kita tahu Bapak-Ibu sekalian bahwa Pemalang ini punya visi adalah Pemalang aman, Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Harapan kami dengan adanya panjenengan tahu Pemalang aman ini, apa yang menjadi visi kita semua, visi Kabupaten Pemalang membumi, dikenal dan diketahui oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang. Ini untuk membiasakan, saya ulangi ya Bu ya, Pak, Ye, apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sangat sehat. Pemalang? Matur suwun, mantap itu. Ye, ulangi. Ye, monggo. Apa kabar? Sehat?
Pemalang. Matur suwun, matur suwun. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian dari warga masyarakat Kabupaten Pemalang juga ada paguyuban perantau Pemalang. 7 tahun yang lalu saya pernah ketemu di Taman Mini Indonesia Indah ya, MII. Di sana kita juga sempat terakhir acara, juga sempat komunikasi langsung ya. Alhamdulillah ini ketemu lagi dalam suasana yang berbeda dan situasi yang berbeda, ketemunya di Kabupaten Pemalang dalam rangka Maulid Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini sebuah keberkahan tersendiri untuk kita semua dan juga seluruh pengurus dan anggota Petri. Pesan kami untuk semuanya, mari kita sama-sama peduli dan bangga Pemalang. Insya Allah ini apa-apa Bibet Petri juga luar biasa menunjukkan kepedulian dan kebanggaan terhadap Pemalang dengan apa terbentuknya paguyuban ini. Saya kira tadi kita dengar semua apa yang menjadi visi dan misi paguyuban, dan juga tadi ada lagu Mars paguyuban juga sangat-sangat heroik, sangat luar biasa. Kita dukung Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan paguyuban perantau Pemalang ini semakin jaya, semakin makmur, dan apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya semuanya tercapai dengan baik. Dan juga kita semua, seluruh warga masyarakat maupun juga warga kita yang di perantauan, selalu diberi kekuatan lahir batin, diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan menjadikan Pemalang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ini ada kenangan-kenangan dari kami, dan jadi kebanggaan buat Bapak Bupati, dan berarti menjadi salah satu penasehat kami dan keluarga kami. Iya, kenangan-kenangan bagi Petri, mudah-mudahan kesemangatan paguyuban Petri atas Bapak Bupati yang baru mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan suatu tahun. Terima kasih. Yang kedua yaitu kenang-kenang dari UMKM Majalangu. Serangan oleh Ibu Fitriani. Hidup Bapak! Hidup Bapak! Satu lagi. Terima kasih Bapak. Ada satu lagi yaitu Sapu. UMKM Majalangu yaitu Sapu. Monggo. Mumpung ada Pak Bupati. Orang ini foto. Orang kita ngkoram ini. Satu, dua, tiga. Oh, Bupati yang masih muda. Ya.